Assalamualaikum semua. Sudah lama kita tidak bertemu. Saya harap anda semua dalam keadaan sihat sejahtera selalu. Saya merupakan pengulas bagi channel ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua kerana masih setia dan selalu sepat dalam channel ini. Saya harap anda suka dengan ulasan saya. Ulasan pada kali ini adalah untuk mengupas perlawanan Liga Premier pada Rabu, iaitu di antara pasukan Kelantan FC menantang Kelantan United FC yang berlangsung di Stadium Sultan Muhammad Ke-4 pada jam 4.45 minit petang. Sebelum kita meneruskan lagi ulasan pada kali ini, saya harap anda semua mampu membantu saya untuk menaikkan lagi channel ini dengan tiga cara, iaitu menekan butang like, subscribe dan tombol loceng agar anda tidak ketinggalan info-info yang menarik akan saya bawakan di video seterusnya. Jadi, jom kita mulakan ulasan tersebut. Pasukan The Red Warriors, TRW, layak ditabalkan sebagai raja apabila sekali lagi berjaya menumpaskan Kelantan United FC 3-1 dalam saingan Liga Premier di Stadium Sultan Muhammad Ke-4, di sini pada Rabu. TRW yang turun dengan misi mencari kemenangan, bagaimanapun terpaksa berhempas pulas mengawal benteng pertahanan apabila Kelantan United melancarkan serangan bertali arus selain bijak mendominasi perlawanan. Benteng pertahanan tuan rumah nyaris dibolosi pada seawal minit ke-10 permainan menerusi tandukan deras pemain pertahanan Kelantan United FC, Muhammad Haris Kamarudin, namun sekadar menggegarkan gawang gol Kelantan FC. Peluang pelawat untuk berada di depan sekali lagi hadir pada minit ke-33 menerusi penyerang impak kelahiran Gambia. Bagaimanapun Gassama Alfus Aini gagal memanfaatkan peluang keemasan apabila kuisannya berjaya diselamatkan penjaga gawang Kelantan FC, Muhammad Farizal Harun. Kegairahan skuad kendalian Nazrulli Wan Makmur dalam memburu jaringan akhirnya dihukum oleh pemain tuan rumah apabila Nur Samil Abdul Ghani berjaya menamatkan kebuntuan gol untuk meletakkan tuan rumah di depan pada minit ke-38 dan jaringan itu kekal sehingga membawa permainan ke bilik persalinan. Bersambung babak kedua, kem tuan rumah bermula garang apabila berjaya menjarakkan gol untuk kedudukan 2-0 menerusi jaringan pemain impak dari Indonesia, Nathanul Ringo, pada minit ke-46. 3 minit berselang, Gassama kembali merapatkan jurang kedudukan 1-2 selepas bijak memanfaatkan hantaran rakan sepasukan sekaligus menewaskan Muhammad Farizal. Pelawat yang cuba untuk mencari jaringan penyamaan bagaimana terhukum apabila ayam tambatan Kelantan FC, Nathanul, sekali lagi membuktikan kemampuannya di depan pintu gol pelawat dengan meledakkan gol kedua peribadinya pada minit ke-59 untuk kedudukan 3-1 buat tuan rumah. Usaha kem pelawat untuk menggugat mental pemain Kelantan FC dengan asakan bertali arus bagaimanapun berjaya dikekang benteng pertahanan tuan rumah dan keputusan itu kekal hingga tamat perlawanan sekaligus menyaksikan tuan rumah berjaya menamatkan badi 3 kekalahan berturut-turut selepas tumbang kepada PDRM FC, Terengganu 2 AFC dan Sarawak United FC. Di sini saya ingin mengucapkan tahniah buat pasukan Kelantan FC kerana dapat mengekalkan kemenangan ke atas Kelantan United FC. Perlawanan antara dua pasukan ini digelarkan sebagai Kelantan Derby yang selalu menjadi perlawanan tumpuan bagi peminat bola sepak di negeri Kelantan. Jadi, itulah saja ulasan saya pada kali ini. Saya harap anda semua suka dengan ulasan ini dan akan selalu setia untuk video seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.